teman-teman, ketika tutup ini sudah dilepas ya, sudah dilepas, seharusnya ini jangan biarkan begini teman-teman. Ketika kita mengerjakan lubang pipa belinya ya, kita pastikan ini nanti mengecil begini teman-teman ya. Jadi harusnya untuk supaya tidak mengecil ini ya, kita ganjel ya pakai kelapa jahe. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak mengecil ya. Kan ini agak lebar dan panjang. Kalau sampai mengecil, ketika memasangnya ini lebih sulit ya teman-teman. Jadi kita ganjel pakai kain begini. Nah, posisinya akhirnya agak melebar ya. Jadi setelah kita pasang begini teman-teman, kita pasang 1 hari 2 hari tidak ada masalah ya, tetap posisi seperti semula ya, tidak ada perubahan ya, lebarnya juga tidak berubah ya. Dan kita kalau kita biarkan begini 1 hari 2 hari, nanti tutupnya ini pasti akan mengecil begini teman-teman ya. Nah, kalau sudah mengecil begini sangat sulit sekali memasang pasang kembali ke radiatornya begini teman. Nah, untuk cukup sekian tutorial saya tentang tutup radiator supaya tidak mengecil, itu dengan kita ganjal dengan kain ya. Ya. Dan sebelah ini juga ya. Ini harus teman-teman, harus ganjal ya. Jadi lebarnya tetap stabil sesuai. Kita pasang besok pun tidak ada masalah ya, tidak ada perubahan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cinta damai.